Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga besar Al-Imamain Al-Habibain Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih wa ibni Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radiyallahu anhuma wa nafa'ana bihima fid dunya wal akhirah amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meneruskan daripada apa yang diutarakan, yang telah diucapkan seorang arif billah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, bahwa sesungguhnya kemanusiaan itu akan terjadi bila didasari ilmu. Tanpa ilmu, sekalipun dalam bentuk manusia, mungkin lebih ganas daripada serigala, saudara. Karena itu, ilmu ini adalah modal utama untuk menjadi manusia yang bermanfaat di atas dunia sampai ada di akhirat nantinya. Diterangkan dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki baginya untuk diberikan kebaikan? Kalau manusia berharap kebaikan, itu adalah hal yang wajar dan pasti. Tapi ini Allah Rabbul Alamin berkehendak memberikan kebaikan kepada manusia. Siapa orang yang Allah kehendaki dia untuk diberi kebaikan, maka dia akan dijadikan orang yang memahami dan mengerti tentang ilmu agama. Karena itu, ilmu ini menjadi warisan utama daripada seluruh para anbiya. Para nabi, walaupun ada yang mereka, di antara mereka menjadi raja, menjadi panglima, tetapi bukan istana yang diwariskan untuk umat. Para nabi tidak mewariskan harta benda atau pabrik toko yang besar untuk umat, tetapi mereka para anbiya mewariskan ilmu yang bermanfaat. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata, "Wa khudh min ulumid dini haddan muwaffaran. Fa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri." Ambillah daripada bagian ilmu dalam jumlah yang besar untuk kamu miliki dan kuasai. Karena dengan ilmu, maka kamu akan terangkat martabat kamu di dunia maupun di mahsyar nanti. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sahibul Haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, kita peringati
haul kedua beliau ini bukan karena sukses dalam ekonominya, juga bukan karena sukses dalam politiknya, tapi kita peringati adalah karena keduanya telah mewarisi yang sangat berharga daripada Nabi Muhammad, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang akhirnya melahirkan murid-murid yang bisa membina manusia di seantero Indonesia. Luar biasa. Karena itu, ilmu ini adalah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini tidak mungkin akan lepas, Saudara. Kalau dimuliakan karena kekuatannya, semakin tua dia semakin melemah. Kalau dimuliakan karena kecantikannya, kalau dia sakit, yang asalnya cantik dan tampan kena stroke perot, Pak. Kalau dimuliakan karena rumahnya, sekarang rumah itu megah, tapi 100 tahun yang akan datang rumah tadi itu akan menjadi hancur dan mungkin akan tinggal jadi puing-puingnya aja. Kalau dimuliakan karena hartanya, berapa banyak cerita orang yang kaya ternyata anak cucunya miskin. Tapi dimuliakan karena ilmu manfaatnya, ilmu yang manfaat, maka kemuliaan tadi itu tidak akan punah. Dia tetap mulia dalam hidupnya. Mati semakin dimuliakan oleh Allah, dan nanti di hari kiamat semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rugi kalau kita yang bodoh ini mempertahankan kebodohannya, apalagi diwariskan kepada anak cucunya. Kalau Anda lihat Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Faqih punya anak Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Ahmad bin Faqih. Cocok, pantas bagaimana seorang alim mempunyai anak yang alim. Kemudian mari kita tengok diri kita. Diri kita nilainya apa? Kemudian kita bentuk anak kita bagaimana? Kadang-kadang sudah kita jadi jahil, anak kita pun tidak kita rencanakan jadi alim. Kita turunkan kepada anak kita jadi orang yang jahil pula. Udah kita enggak apal Quran, anak kita apal nyanyi. Udah kita enggak ngerti kitab, anak kita bukunya bahasa Inggris. Akhirnya kebodohan ini diwarisi oleh anak kita. Dan kalau sudah demikian, maka sulit akan muncul imam-imam daripada anak turun kita nantinya. Kenapa? Abah dan jadnya tidak bisa menjadi panutan. Karena itu para a'immah seperti beliau-beliau itu, mereka serius dalam melestarikan ilmu ini demi untuk kemuliaan generasi-generasi berikutnya. Hadhihi atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ilal athari. Kalau Anda melihat seseorang meninggal dunia, ternyata yang ditinggalkan itu adalah sepatu sepak bola dan bola serta kaos seragam untuk main sepak bola, berarti itu pertanda si mayit adalah orang yang senang sepak bola. Kalau Anda menemukan seseorang meninggalkan gitar, piano, maka itu adalah satu pertanda si mayit adalah musikus, orang yang senang musik. Kalau Anda melihat ternyata isi komputernya itu adalah pemasukan dan pengeluaran, itu berarti pedagang, Saudara. Tapi kalau Anda melihat Al-Habib Abdul Gadir meninggalkan
Al-Habib Abdullah Bil-Faqih meninggalkan Darul Hadith, meninggalkan murid-murid, ulama, asatid, muallimin, mudarrisin, mursyidin. Itu adalah pertanda bahwa beliau adalah ahlul ilm. Inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Kita yang sebentar lagi meninggalkan dunia, apa yang kita tinggalkan? Kita tinggalkan televisi berapa in di rumah kita? Kita tinggalkan anak-anak yang istiqomah nonton di televisi beberapa berjam-jam. Kita tinggalkan rumah yang kosong daripada kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir. Kita tinggalkan anak turunan kita tidak mengerti ilmu agama, bahkan mengartikan suratul Fatihah tidak mampu, mengartikan suratul Ikhlas tidak mampu, dibacakan hadis tidak mampu untuk mengetahuinya. Kemudian mati, apa nilainya kita, saudara? Karena itu, jangan main-main hidup di atas dunia ini. Mari kita teladani mereka-mereka itu. Kita ikuti jejak mereka-mereka tadi itu. Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Kalau kita mau menilai diri kita dengan binatang, apa sih keutamaan diri kita daripada binatang ini? Kelebihan manusia ini kepada binatang ini apa? Dihitung kekuatannya. Tuh, bagaimana manusia bangga dengan kekuatannya? Angkat besi misalnya, mengangkat 200 kilo bebannya itu barbel, dikasih medali, diberi piala, ditampilkan di televisi juara dunia. Padahal yang diangkat cuma 200 kilo. Kerbo dan sapi mengangkat lebih daripada itu bisa. Kerbo dan sapi lebih kuat daripada manusia. Bagaimana mereka keindahan renangnya sehingga dijadikan idola. Wah, ini adalah orang yang paling indah renangnya. Lumba-lumba lebih bagus renangnya. Bagaimana kecepatan larinya, dibanggakan luar biasa sehingga penuh acara berita, kemudian penuh tulisan-tulisan koran dan majalah-majalah untuk menampilkannya. Padahal kalau diadu dengan kuda balap, maka tentu kuda balap lebih cepat larinya. Bagaimana karena tinjunya, karena karate dan pencaknya, sehingga dia menjadi orang yang terhebat di atas dunia. Saya yakin sekalipun Mike Tyson kalau diadu dengan seekor singa, maka belum satu ronde akan KU Mike Tysonnya. Kadang-kadang berbangga dengan besar badannya. Bagaimana si binaraga, mereka tampil dengan otot yang kuatnya, dengan badan yang kekarnya. Anda biasa bayangkan untuk mempunyai otot besar dan kuat itu enggak main-main. Dia harus setiap hari push up sekian kali. Dia harus lari, dia harus angkat barbel. Belum lagi makanannya harus protein yang tinggi. Kalau bisa dihitung misalnya setiap hari 10 telur, satu bulan udah berapa? 300 setahun. 3.600 telur, saudara. Ayamnya capek untuk bertelur. Baru dia tadi itu mempunyai otot yang kuat dan kekar. Tahu seekor gajah? Lahir udah langsung kekar badannya. Tanpa push up, tanpa telur, saudara. Karena itu kelebihan bukan karena pertandingan, bukan karena lari, bukan karena renang, bukan karena kekuatan, tapi kelebihan adalah karena ilmu yang bermanfaat, saudara. Itulah kelebihan manusia ini. Manusia yang bodoh tidak berharga. Apa nilainya?
Mau diambil tenaganya buat apa? Sapi lebih kuat. Manusia yang bodoh, buat apa diambil larinya? Kuda lebih cepat larinya. Karena itu tidak ada yang bisa dibanggakan oleh manusia kecuali ilmunya. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahumu alal huda liman istahda adillau, kata Sina Ali. Kebanggaan itu hanya milik orang yang punya ilmu, bukan orang yang punya harta tapi tidak berilmu, bukan orang yang sukses dalam politiknya tapi tidak berilmu. Orang yang berilmu sekalipun dia fakir, orang yang berilmu sekalipun dia rakyat jelata, tapi dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pangkatnya bukan karena duniawi tapi karena diangkat yarfa'illahu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa inna katsiran minan nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Banyak manusia ini enggak berilmu. Ini lulusan universitas, ini ada ijazahnya, dia kan berarti berilmu. Tetap Allah menyatakan la ya'lamun, mereka tidak berilmu. Lihat terusan ayat tadi itu, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka punya ilmu cuma hanya sekedar dalam kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati mughafilun. Ilmu tentang akhirat yang akan membuat dia selamat di alam kubur, yang akan dia membuat selamat nanti setelah kebangkitan, yang akan dia bisa selamat ada di akhirat, ghafilun, mereka lupa. Mereka lupa. Karena itu perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah yang membuat kamu bisa berpikir masa depan kamu. Bagaimana di kubur kamu? Bagaimana nanti ada di mahsyar? Bagaimana nanti kamu hal min ahlil jannatu, hal min ahlil jannati au hal min ahlin min ahlin nar? Itu ilmu. Sekalipun kamu profesor, sekalipun kamu doktor, sekalipun kamu tadi itu ahli bahasa, sekalipun kamu ahli politik, tapi kamu lupa, tidak mempunyai ilmu yang mengingatkan kamu ke akhirat, tetap kamu dikatakan la ya'lamun, adalah golongan orang-orang bodoh. Tetap golongan orang-orang yang bodoh. Inilah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah dan menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Ini adalah ilmu yang pada hakikatnya bukan ilmu-ilmu penampilan, bukan ilmu-ilmu dalam ucapan, dalam kata-kata. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhuma telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu ini, saudara. Dengan ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda lihat bagaimana berjubel manusia datang di beras segala penjuru untuk menghadiri haul. Mereka bisa membuat haul di daerah mereka masing-masing. Mereka bisa baca Yasin ada di daerah masing-masing. Mereka bisa membaca tahlil ada di daerah mereka masing-masing. Mereka bisa mendengarkan ceramah yang di Malang bisa didengarkan di daerah masing-masing lewat internet kah atau yang lainnya. Tapi kenapa mereka terpanggil untuk datang ke sini? Tiada lain kecuali karena mereka adalah sudah dicintai oleh Tuhannya sehingga telah dimantapkan cinta, ditanamkan cinta itu kepada hati-hati makhluknya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya'alu lahum minar rahmani, saya'alu lahum ar-rahmanu wuddah, bakal Allah Subhanahu wa taala akan jadikan manusia yang dicintai oleh makhluk tanpa pamrih. Wahai yang hadir ada di majlis ini, apakah Anda pernah mendapatkan materi daripada dua imam ini?
Wahai orang yang menghadirnya di majelis ini, apakah Anda pernah mendapatkan duit dari mereka? La. Kenapa Anda bisa hadir di sini? Itulah Allah berikan rasa cinta karena mereka telah mendapatkan cinta Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan orang yang seperti begini adalah termasuk perintah Tuhan, saudara. Ini bukan berlebihan untuk mengagungkan orang-orang yang soleh, saudara. Wajib hukumnya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ijlalillahi ta'ala ikramu disyaibatil muslim wa hamil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu wal ima was sultanil muqsit. Termasuk bagian daripada mengagungkan Allah. Ini bagian mengagungkan Allah adalah mengagungkan orang tua yang lebih daripada umurnya. Orang tua, orang yang lebih umurnya kita hormati, itu adalah pertanda kita menghargai Tuhan. Apalagi orang tua yang dia tadi itu menguasai ilmu agama, yang dekat kepada Allah, yang sudah sampai kepada Allah, ya tentunya lebih utama. Yang lebih umurnya aja karena ngelihat dia sholatnya mendahului kita lebih banyak tentunya daripada sholatnya kita yang di bawah umurnya. Bacaan Qur'annya dia lebih banyak daripada kita, ibadahnya lebih banyak. Kita mengagungkan orang yang demikian ini termasuk bagian mengagungkan Tuhan. Apalagi semisal Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad bin Faqih, seluruh hayahnya, seluruh umurnya adalah untuk khidmat kepada umat. Al-Habib pernah, Al-Habib Talib Al-Muhdar Sidi Bondo memberikan cerita kepada kita. Dulu Al-Habib Abdul Ghadir ini bukan di sini tempatnya, kalau enggak salah ada di Embong Arab sana. Rumahnya kecil. Menampung murid-muridnya itu ditidurkan di amben, di papan ada di muka. Kamar tidurnya ada di belakang. Mereka memanggil guru beliau Habib Abdul Ghadir Al-Ustad. Masih kecil-kecil. Jadi kalau jam 1 malam kadang-kadang muridnya mau kencing, itu harus masuk ke dalam. Al-Habib Abdul Ghadir dipanggil, "Ustad, berkah Ustad." Habib Abdul Ghadir dibukakan pintunya masuk ke dalam. Nanti jam 2 ada lagi, "Berkah Ustad." Dibuka. Terus demikian. Berarti Al-Habib Abdul Ghadir itu mungkin tidak tidur malam karena menunggu muridnya. Begitu perjuangannya. Anak yang kecil tadi itu gak mengetahui apa-apa sampai jadi alamah, sampai menjadi ustadz besar. Jadi gak gampang pak jadi Al-Habib Abdul Ghadir ini. Gak gampang. Ini bukan penampilan hanya pakai serban kemudian jadi alamah begini. Tadi kita disebut alamah, kita jahil murakab. Belum mengetahui hatta gutratun minal ilim. Enggak gampang. Benar sekali tadi yang diucapkan oleh Habib Bukhari, manusia ini akan nampak kemanusiaannya kalau ada dasar ilmu. Kalau enggak senang ilmu, berarti akan menjadi manusia yang lebih ganas daripada serigala. Saudaranya sendiri dimakan. Anda banyak menyaksikan bagaimana mereka luar biasa biadabnya sekarang, orang sekarang. Hartanya anak yatim ludes. Bahkan duit negara ludes. Tahu siapa yang makan? Yaitulah orang yang punya ilmu tapi lupa akhirat. Bisa ngitung, bisa komputer, bisa politik, lupa akhirat. Akhirnya udah dianggap harta warisan semuanya dah. Bapak-bapak, coba kita pikir sejenak. Manusia ini ukuran perutnya seberapa sih? Satu jengkalan ini masuk lambung sama ususnya semuanya. Sehingga sebenarnya kalau mau manusia itu gona'ah,
makan sepiring aja udah cukup, udah kenyang. Tapi kalau manusia sudah haris, sudah tidak ada insaniahnya, tidak ada kemanusiaannya, tidak kenal halal dan haram, taat dan maksiat, Anda tahu mereka akan bisa menghabiskan hutan menjadi gundul, saudara. Itu bukan karena ulah binatang. Kalau dibandingkan dengan gajah, perutnya gajah itu gede. Sarapannya mungkin satu kintal, belum makan siang dan makan malamnya. Tapi belum pernah ada hutan rusak gara-gara gajah. Belum ada, saudara. Macan itu ganas. Tapi macan tadi itu tidak seganas manusia. Kalau macan tadi itu menerkam domba kita, mungkin sapinya kita. Tapi kalau manusia, Anda lihat bagaimana itu yang digempur, sehingga dengan satu bom ribuan, bahkan anak-anak kecil menjadi korban. Lebih ganas dari macan manusia. Kerusakan yang ada di bumi, Allah sebutkan bukan karena gajah, bukan karena macan, bukan karena serigala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Timbulnya kerusakan di atas bumi ini, kehancuran di atas bumi karena ulah manusia yang bodoh-bodoh ini. Manusia yang tidak kenal dengan Tuhannya, manusia yang tidak kenal dengan agamanya. Karena itu, mudah-mudahan apa yang diucapkan oleh Al-Habib Abdul Ghadir dan Al-Habib Abdullah bin Faqih tadi itu akan bisa menjadi penyadar bagi kita, sehingga kita benar-benar prioritaskan ilmu agama dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita sisahkan waktu kita untuk mempelajari apa yang disabdakan oleh Nabi. Kita baca Al-Quranul Karim sambil tadabbur ma'ani, sambil mengerti makna-maknanya. Sampai tua, Pak, sampai punya anak, sampai punya anak cucu, enggak ngerti suratul Fatihah, enggak ada yang belajar. Subhanallah. Kadang-kadang seumur hidup sampai anak udah balik, bacakan satu hadis kepada anak, enggak pernah. Inikah muslim? Karena itu, mari kita berubah, bubar dari majlis ini. Insyaallah, mudah-mudahan kita akan rubah keluarga kita, anak-anak kita, kebiasaan kita. Kita lebih prioritaskan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi. Dan semoga insyaAllah barakat al-habibin, al-karimin, kita semuanya nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga keluarga turunan daripada al-habibin, al-karimin, Allah jadikan mereka anak-anak yang salihin, penerus daripada orang-orang tuanya. Ikhwanana al-habib Muhammad, al-habib Abdul Ghadir, al-habib Muhammad, dan al-habib Abdul Rahman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga daripada segala baliyat, wal-adiyat, wal-amrat, wal-asgam. Yamun alihim as-siha al-kamila ad-dama al-zahir al-batina al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Ustaduna al-habib Salih bin Ahmad Dilfagi, dan akhuna al-habib Ahmad al-Idrus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan insyaAllah, dan berikan panjang umur bagi keduanya, sehat walafiat zahir maupun batin, menjadi orang yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Dan semoga kita semuanya insyaAllah dikumpulkan dalam majlis ini bukan majlis yang terakhir bagi kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah akan kumpulkan di tahun-tahun berikutnya fi khair walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. اللهم ارزقنا محبة الصالحين, أحينا اللهم على محبتهم, أمتنا اللهم على محبتهم, احشرنا يا الله في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين يا رب العالمين. احفظنا واحفظ أولادنا من الشياطين, واجعلنا وإياهم من فتنة هذه الدنيا سالمين, وفي أمور أخرى
ظهرana ظافرين بجاه سيد المرسلين اللهم ارزقنا العلم النافع والقلب الخاشع والقلب الخاشع والمقام الرافع اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا عافنا واعف عنا وارحمنا ولا تعذبنا اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين اهلك من في هلاكهم صلاح الاسلام والمسلمين ارفع عنا شر الظالمين اشفع عنا شر المبتدعين ارفع عنا شر الكافرين والمشركين اللهم ارحمنا والمسلمين الطف بنا والمسلمين ارحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين واكفنا واياهم شر المودين وشر الحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا يا ارحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.